masih di Liga Komunitas Stand Up. Terus bang, apa lucu bang? Aku juga, gue itu. Terus, kasih punchline bang. Ayo bang. Wah, gak lucu-lucu banget. Jadi, yang satu ini ya. Ya. Itu dari BTS. Tapi bukan dari Bintaro Tangerang Serpong. Tapi? Benar turunan setan. Parah deh, parah ini deh. Ini dia, parah deh. Putra Uma. Stand up BTS, kami tidak atut, asik. Gua stand up itu karena ya mungkin gua terpojok banget di sekolah, jadi hal yang bisa lakuin sendiri ya stand up. Ya itulah satu-satunya yang bisa bikin diri gua berguna. Kemarin pas 16 besar gua itu dapat musibah ya, jadi mata gua ketembak. Pas gua pulang, mah gua terus musibah. Dia malah bilang, oh ya udah, mau kondangan dulu. Semenjak mata gue begini, gue tuh jadi banyak kesulitan ya. Jadi kalau nengok harus nengok full. Tapi jarang orang yang tahu kalau mata gue gini. Jadi cuma teman-teman deket gue yang tahu. Kata mereka sih nambah persona. Sebelum gue stand up, sebelumnya itu gue masih main musik, terus masih dance sama pencak silat. Dan itu semuanya gagal. Jadi makanya gue pilihan lain ya stand up. Ya ini stand up mungkin pekerjaan besar seperti sekarang. Assalamualaikum. Hai. Gue bukan T-Rex. Walaupun punya kesamaan. Sama-sama giginya taring semua. Di TV waktu kecil gue paling suka nonton film Batman. Makanya pas gede mirip kan? Dia item metalik, gue item dope. Dia kelelawar, gue codot. Tapi kasihannya Batman, yatim. Kayak gue dong, punya bokap. Cuma ini yang bisa dibanggain. Bokap gue itu tukang jahit, tapi sayang emosian. Kalau anak yang bokapnya tentara, bokapnya marah. Main fisik, anak yang bokapnya pengacara, bokapnya marah, aduh bacot. Lah bokap gue tukang jahit, dia marah, dibordir gue. Nih buktinya, belel. Gue kalau nonton TV selalu berdoa, ya Allah semoga Putra bisa masuk TV, amin. Semoga bisa masuk film, minimal film GGS lah. Kali aja mereka kurang peran. Kan Aliando jadi Digo, gue jadi Aliando. Tapi akhirnya gue bisa masuk TV ya. Jadi bikin penasaran teman gue nyari gue di YouTube. Tapi pas disersing, yang nongol reptil. Paling atas reptil, paling nyesek paling bawah. Kreasi hijab. Gue selalu nyari referensi di TV. Gue itu paling suka drama Korea. Itu tuh gue banget ya. Nonton drama Korea sama aja kayak nonton angan-angan. Angan-angan yang gak mungkin terwujud. Ya gue iri gitu mereka romantis. Lah gue boro-boro, cewek ngejauh mulu. Jarak minimal 1 km. Gue dianggap udus gembel. Gue pengen gitu pacaran kayak mereka, tutup-tutupan mata. Sayang ayo tebak aku siapa, gue gak bisa kayak gitu. Takut bukan nutup matanya malah nutup usianya. Terus gue juga pengen ya, pacaran lari pagi berdua bareng. Tapi, Put lu mah gak patut lari pagi, mendingan lari dari kenyataan hidup. Jujur, gue itu gak bisa pacaran sama cewek cantik. Takut pas nikah jatuhnya kawin silang. Anaknya spesies baru. Masuk National Geographic, masuk on the
7 hasil perkawinan silang yang belum pernah terpecahkan. 7-7-nya anak gue semua. Nama gue Putra Omah, terima kasih. Heng heng. Apa itu bangus? Heng heng. Can you? Heng heng. Wah, kamu jauh. Aduh. Babe. Oke, apa kabar Aliando? Ini lagi apa? Lagi nggak syuting ya? Punchline kamu megang malam ini jumlahnya, bukan punchline, sorry, jumlah poin ketawa dalam 5 menit 34. Thank you. Gila, 34. Kenapa bangus? T-Rex. Bagus suaranya. Salah satu kualitasnya BTS adalah hampir semuanya mereka likeable. Orangnya itu yang mudah untuk disukai oleh penonton. Itu adalah poin plus. Ini bisa jadi jebakan, bisa jadi bagus dari lu. Gue kalau gak salah nilai, lu kalau nulis materi stand up tuh instinktif gitu. Datang aja udah jadi seperti itu. Jadi lu bukan hampir kayak gue juga enggak bisa tuh dicari gitu, pengen ngomongin itu terus dibongkar pakai apa kayak diagram skema itu gue enggak bisa. Kalau udah keluar seperti itu, jadilah seperti itu. Cuman resikonya, biasanya ketika materi stand up kita instinktif, kadang-kadang kita harus banyak banget nulis untuk memastikan bahwa yang kuat saja yang akhirnya masuk set. Nah tadi di antara begitu banyak ledakan-ledakan ada anyepnya di beberapa titik, kan sayang aja gitu. Kalau misalkan lu mau lebih rajin lagi untuk nulis lebih banyak lagi dan memastikan hanya yang terbaik yang masuk set, gua rasa akan lebih baik lagi. Ya, makasih. Hei, Putra Omah. Iya. Iya, kamu ngerasa kamu ganteng gak? Alhamdulillah. Aduh, astagfirullah. Alhamdulillah, ngerasa ganteng. Bukan. Tapi? Kurang. Bukan kurang lagi begini. Kurang bener. Nanti kita akan lihat jagoan saya dari Stand Up Indo Malang. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Liga Komunitas Stand Up. Let's have fun.